Pada video kali ini tim dari Pythonesia Org akan memberikan uh, berbagi pengalaman bagaimana kita membuat sebuah aplikasi menggunakan uh, Google Cloud. Uh, bagi yang ingin mencobanya silahkan uh, pertama syaratnya memang harus punya uh, akun di Google. Selanjutnya bisa dalam keadaan login, silakan Anda bisa masuk ke https://console.cloud.google.com. Nah, di bagian cloud ini sebenarnya ada bagian-bagian yang teman-teman bisa pakai sebenarnya ya. Seperti compute ini memang harus bayar, compute engine. Ini membuat virtual machine dan otomatis uh, kita bisa menentukan mau pakai OS-nya apa selanjutnya dapat IP Public Nah, yang kedua cara kedua diantaranya kita biasanya pakai uh, App Engine atau GAE Google App Engine. Uh, kalau dulu namanya up, uh, kita dapat domainnya di appspot.com. <tuh> <tuh> Tapi memang kalau di appspot.com ini kita uh, apa ya harus download dulu GAE konsolnya. Tapi saat ini karena e, perkembangannya yang cukup e, pesat, sehingga Google sekarang malah menyediakan terminal yang e, kalau saya perbesar gitu, sebentar saya perbesar, e, konsolnya ini dia menggunakan e, Docker. Jadi kalau dikasih Docker berarti kita bisa e, melakukan e, banyak eksekusi di di e, Google Cell di google ini agak kecil tapi nggak ada masalah karena saya coba perbesar ini coba saya setting dulu kali bikin ada ada preferensi terminal ukuran teks oh ada bisa teksnya saya perbesar oke okay. oh bisa ternyata uh, saya coba perbesar dua kali kali ya uh, fontnya ukuran teksnya terbesar oke okay. oke okay. ini bisa uh, kita coba uh, sebentar saya klik clear jadi untuk layanan ini teman-teman nggak uh, usah install Python lagi, nggak usah install lagi virtual environment karena uh, uh, Google sudah uh, ini adalah Google eh, uh, apa Google, uh, app engine Google. Jadi PHP-nya sudah ada, Java-nya sudah ada. Jadi kita sekarang bisa coba bagaimana membuat uh, sebuah aplikasi. Namun tentu tentunya ke, ke kekurangan uh, di di Docker ini kita nggak dapat IP public gitu loh. Jadi kalaupun mau dapat di, uh, dilihat di, atau di publik melalui upspot.com itu harus mengikuti aturan uh, prosesnya jadi enggak caranya kayak gini ini cara untuk gimana kita bisa belajar dulu uh, dengan menggunakan Cloud yang ada di uh, Google uh, caranya ya seperti biasa jadi uh, untuk uh, setiap kali kita melakukan eksekusi atau instalasi sesuatu di Google Cloud ini kita bisa melakukannya tapi sayangnya nanti uh, dia akan melakukan riset ulang. Jadi Google punya 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 uh, proses di mana kalau kita tidak login kemudian kita log out uh, tidak masuk terminal otomatis semua akan kembali direset uh, ulang uh, kondisinya dalam dalam keadaan clear. Yang tidak akan dihapus oleh Google adalah di bawah home. Jadi teman-teman uh, kalau mau uh, membuat uh, sebentar cd home uh, jadi kalau teman-teman ingin membuat uh, aplikasi atau lainnya itu simpannya di uh, bawah mm, uh, di bawah home. Jadi di bawah home otomatis uh, semua folder tidak akan dihapus. Jadi yang penting uh, setiap kali kita bikin uh, aplikasi atau kita coba aplikasi, kita uh, bela belajar kemudian ya kita simpan di bawah home. Oke. Okay untuk kedua kita akan langsung saja buat sebuah aplikasi jenggo uh, kalau plus uh, nanti kita lanjutkan tapi untuk jenggo dulu uh, caranya gampang banget jadi uh, kalau sudah masuk di konsol kayak gini kita uh, tinggal buat saja virtual uh, uh, seperti biasa virtual environment kita jalankan ini nggak usah di install ini semua sudah ada di, 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 di Google Cloud virtual, uh, virtual environment kita bikin uh, belajar jadi kita akan buat virtual environment belajar oke okay. uh, oh salah mohon maaf virtual env not right able to home oh, salah saya sebentar-sebentar uh, uh, dia nggak mau dia nggak mau di bawah home langsung jadi di bawah ini tuh kalau nggak salah lagi punya uh, python asia oke okay. di python asia oke okay, virtual env belajar uh, saya buat <coughs> oke okay, dia otomatis buat dan itu sudah menggunakan versi uh, python versi 3 Kemudian kita masuk ke CD belajar karena kita Ehmat kita aktifkan uh, search uh, search uh, uh, search belajar bin belajar bin garis miring activate ini untuk uh, mengaktifkan uh, bin active oke okay, dah sudah keluar di sini belajar saya clear dulu sebentar saya ulangi lagi dari atas. Hmm, jadi kita sudah masuk di virtual environment-nya belajar. Selanjutnya apa yang kita butuhkan? Berarti yang kita butuhkan adalah jenggo Berarti kita tinggal pip3 install jenggo pip3 install uh, jenggo Oke, okay, kita tunggu uh, karena di sana sebenarnya sudah dia sudah udah, udah nyimpan ya Jenggonya. Jadi tinggal install. Oke, okay, tunggu beberapa saat jenggo oke. Okay. Nah, sel selanjutnya untuk proses bikin project di jenggo itu uh, gampang banget jadi perintahnya cuma uh, uh, jenggo uh, jenggo admin uh, uh, kita kita lihat dulu uh, help jadi kita lihat dulu apa saja sih yang ada di jenggo admin jadi yang pertama kita akan membuat project ini kita akan create project kemudian setelah uh, nanti kita dapat folder project baru kita melakukan pembuatan uh, up, up nya uh, saya clear biar ke atas Start star project jadi jenggo uh, jenggo admin tab uh, 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 apa tadi eh uh, start project nama projectnya kita kasih nama projectnya eh uh, python belajar oh kepanjangan uh, python sih, ya contoh lah ya Pythonesia saya buat di sini proyeknya adalah project python Pythonesia sudah dibuat kita masuk ke CD Pythonesia proses selanjutnya biasanya kita lihat SL LS di sini sudah ada manage PY dan kalau teman-teman nanya Uh, di sana bisa ngapain aja di Google Cell. Ini Google Cell bisa ada MC. Jadi MC-nya udah dipasangin, nggak usah kita masang, nggak usah nginstal, sudah ada. Uh, jadi kalau sudah dibikin project itu kita akan dikasih project di sini. Ini uh, yang nanti kita akan atur URL-nya apa? Uh, settingan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada manage pay Nah, proses pertama biasanya kita adalah membuat uh, database uh, uh, F10, F10, oh bukan F10, mana F10. F10 F10 sebentar F10 Oh nggak mau Sebentar Fn biasanya Fn F10 dia mau Oke okay, Fn Oke okay, jadi sekarang kita akan coba uh, menjalankan atau membuat setelah udah bikin project nanti bikin F-nya kita uh, bikin database jadi perintahnya cukup sederhana Python uh, Python 3 Python 3 Uh, manage py karena manage py tadi ada. Jadi manage PD yang ngatur semua. Mi uh, Oke. Okay. <coughs> Ini bikin database-nya. Kalau teman-teman coba pakai uh, Google Apps, uh, apps uh, apa uh, Google uh, apps-nya, GAE-nya, Google App Engine yang pakai appspot.com itu kita tidak yang free itu tidak disediakan untuk bermain database. Jadi memang dia tidak uh, tidak menerima uh, uh, SQLite, <coughs> tapi kalau cara ini kita buat latihan ini bisa, tapi juga ini nggak bisa dipublish. Nanti kita akan kasih tahu tekniknya bagaimana mempublish apa yang kita buat di uh, tempat latihan ini. Jadi setelah Python migrate sudah selesai, berarti kita tinggal uh, membuat uh, create super user. Perintah create super user ini bikin super admin ya, super uh, user. Oke, okay, kita buat namanya uh, aku. Uh, emailnya aku aku org contoh lah ya aku org uh, password eh uh, aku aku nah, nanti kalau kalau lemah itu dia pasti uh, terlalu singkat lah udahlah kita paksakan yes selesai prosesnya sudah jadi nah pertanyaan selanjutnya bagaimana kita mau jalankan oke okay, kita jalankan misalkan di sini uh, cara menjalankannya cukup mengetik python 3 uh, admin uh, manage Py run server berarti kita ngejalanin ini jadi server oke okay, running cuma masalahnya 127.008.000 ini itu adanya di cloud gimana kalau ceritanya ini mau dipublish di satu tempat, artinya di satu domain uh, ini uh, saya coba pakai namanya open DNA, uh, uh, apa sistem VPN yang saya buat untuk Uh, kantor jadi saya sengaja memang membuat uh, virtual uh, per virtual untuk ptn sehingga bisa bekerja dengan banyak klut uh, caranya enaknya di sini tinggal sudo uh, sudo apt install saya akan install coba uh, uh, open dns eh, open PVN. kok open dns oke okay. oke okay, dia akan install Oke, okay, dia akan install beres. Dus, jadi, oke, okay, saya sudah mendownload uh, apa, create VPN saya. Jadi saya buka itu, uh, saya coba jalankan Open VPN. Uh, biar enak gini, saya akan buka terminal baru. Jadi yang satu uh, ngebuka koneksi ke sistem VPN. Jadi saya akan buka ke sistem VPN yang satu lagi menjalankan uh, Jenggonya sehingga nanti kita bisa buka secara publik. Uh, caranya uh, gampang banget. Jadi ini tetap kita jalankan Manage PY Oke, okay, name servernya sudah jalan. Oke, okay. nggak bisa dia nanti dia nyari 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 IP. Saya tambahkan dulu. Oke, okay. hmm, kita connect lagi ke Google Cloud. Sebenarnya ada juga cara uh, di di terminal, tapi itu nanti prosesnya ini belajar langsung di di sel lewat uh, web browser dia. Oke, okay, saya akan coba jalankan. Saya LS, saya perasaan ada. Oke, okay, Google, uh, Google dua open, open VPN. Saya akan jalankan open VPN, uh, open VPN Google dua, uh, Google, uh, open VPN Google. Oh, nggak mau ya? Google sudo, oh my God lupa sudo open VPN Google dua. Oke. Okay. Ini saya buat jalur ke uh, um, engine saya di 10341 sekian. Ini dia status ngepus request send control udah uh, belum belum ada penjelasan apakah di sana diterima? Ini lagi di tes uh, kayaknya ada masalah status satu request. Dia lagi nge-request uh, sebenarnya harusnya nggak ada masalah. Sebentar tak, tak saya saya cek dulu. 027. Jadi kalau kita ping di server kita Uh, saya ping 10.9.0.27 uh, uh, Oke, okay, running 15MS. Jadi, server saya sudah ngobrol sama si servernya Google. Tapi, cara ini sebenarnya cuma buat latihan aja. <tuh> Selanjutnya, kita akan buat dia jalan running. Oke, okay, runningnya 8.000. Saya coba di uh, uh, mesin engine X saya, ls CD ATC engine X uh, engine X oke okay. nano kelas saya ganti isi kelas uh, sana oke okay, uh, tadi itu 9 kita dapat tadi 27 ya kalau nggak salah lagi cuma saya tak, cek nggak ada ini bandel ya ini nggak kemana-mana nggak ketemu dia pencet aja jadi di port 27 port 8000 yang dia buka otomatis kita akan tambahkan di sini Uh, 10, 9, 1098 yang diganti jadi 27. Kemudian ininya 8.000. Oke. Okay. 8.000. kontrol X ya, saya simpan. Saya servis dulu engine X saya. Oke. Okay. Lihat status takut ada masalah. Status. Status. Oke. Okay. Mau jalan? nggak ada masalah. Oke. Okay. Selesai. Nah, artinya eh uh kita sudah bisa ngebuka yang kita buat ini 109027 dari sini kita akan buka kita cek langsung ke uh, ke kelas titik pitonisio RG sebentar oh, oh kelas pitonisio RG kenapa masih bad gateway terlalu sebentar harusnya tidak saya ping lagi ping tadi berapa dapat kita dapat 27 ya ping 10 titik 9.0.27 kalau saya ya 27 bener potnya 8000 Oke okay. saya takutnya masih diblokir uh, settingannya Oke okay. sudah terbuka 27 berarti di sini harusnya 27 jalan sebentar berarti kita cek dulu di uh, uh, Google Cloud nya sebentar Google Cloud Google Cloud Google Cloud kita buka Google Cloud hmm kita cek dulu apakah penyakitnya kenapa dia nggak bisa uh, ini 8000 kan HTTP oke okay, my god saya lupa jangan 7 uh, run servernya kita ganti 10 9 27, men kita ganti titik 8000 oke okay. nah ini maksudnya 97 2000 maksud gitu aduh kenapa 27 dia Oke, okay kelas python org tidak dibolehkan e, masuk ke e, disallow nah caranya kita tambahkan di settingan jadi kita tinggal tambahkan kita buka juga tetap di <coughs> cloud Shell ini tetap jalan ada ketahuan get http dari ip sekian kemudian e, ini ada oke okay. nah sekarang saya sambil ngedit running nah, tetap karena di bagnya masih jalan e, kemudian ini saya tambah lagi ke cell cloudnya lagi uh, kita tambah jadi ini proses yang teman-teman uh, bisa belajar tanpa harus punya cloud jadi Google udah nyediain cloud kita tinggal manfaatin aja MC Oke okay, saya akan edit tadi kita belajar ya belajar Oh uh, 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 bukan atau bukan iseng Pythonis Oke okay, uh, di setting itu ada namanya bagian uh, setting itu kita harus masukkan uh, uh, fnf 4 oke okay. oke okay, nano kita tambahkan di sini uh, 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 low host host yang menerima ini adalah uh, tanda kutip kelas titik pitonisia org jadi di kelas ini uh, org sudah cukup kita kontrol X simpan yes sudah cukup begitu kita lihat hasilnya tadi disallow karena tadi sudah kita buat eh uh, stay bandel sekali tangan ini kelas Setelah... tara jenggonya sudah jalan gampang banget nah kalau mau bikin aplikasinya ya kita tinggal tambahan create app dan sebagainya jadi paling tidak kita sudah bisa belajar menggunakan cloud uh, memanfaatkan cloud ini tapi sekali lagi ini tidak bisa selamanya di sini karena memang ini gratis tapi eh, apapun yang dilakukan sekali lagi simpan saja di bawah home jadi setiap kali kita membuat create project maka kita harus selalu ingat dia harus ada di bawah home folder kita itu saja eh, pelajaran kali ini selamat mencoba dan jangan nakal